100 cium itu. Dah tu, dah belum. Cepat kau macam-macam lah. Sekali lagi tak buka. Tindakan spontan usahawan Datuk Seri Adnan Abu mengucuk kepala bekas isterinya iaitu penyanyi Adira Suhaimi ketika sedang melakukan video siaran langsung di TikTok mengundang kecaman ramai. Walaupun masih mengekalkan hubungan baik selepas bercerai, Adira atau Siti Adira Suhaimi 32 menjelaskan, riak wajahnya sudah cukup menjadi jawapan terhadap tindakan Adnan. Adira bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai perkara tersebut kerana tidak mahu menghangatkan lagi isu rumah tangganya yang sudah reda. Saya rasa semua orang boleh nampak reaksi saya itu, tapi kalau boleh saya tak nak komen apa-apa mengenai perkara ini. Saya enggan memanaskan perkara itu kerana ia tak mendatangkan faedah pun kepada saya, katanya ketika dihubungi M-Star pada Ahad. Ditanya sekiranya akan menetapkan sebarang syarat kepada Adnan bagi mengelak kejadian serupa, Adira memilih untuk tidak mengulas mengenainya. Sebaliknya tegas Adira, niatnya hanya mahu membantu Adnan atau mesra disapa Datuk Red dalam perniagaan secara dalam talian. Itu pun saya tak nak komen sebab niat asal saya cuma ingin membantu sahaja. Sebelum ini pula di media sosial memaparkan Adnan mencium Adira di bahagian kepala ketika siaran langsung di TikTok. Tindakan spontan itu juga disaksikan anak tiri Adira iaitu Awin yang sama-sama terkejut dengan tindakan bapanya. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.